InsyaAllah pada petang ini saya kesambung perbincangan syarah kitab Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah pada muka surat 277, iaitu tanda-tanda kiamat. Ini termasuk dalam usul akidah juga. Kiamat itulah, kiamat itu. Berlakunya kiamat, berlakunya kemusnahan alam ini untuk dihadapkan manusia yang dihadapkan makhluk yang mukallaf lah. Bukan manusia saja, termasuk dengan jin dan sebagainya. Dia akan berlaku satu kemusnahan yang berlaku secara besar-besaran, yang disebut sebagai kiamat itu. Ini termasuk dalam usul akidah. Sesiapa yang menafikan itu, dia boleh rosak akidah. Jadi oleh kerana kiamat ni tidak ada seorang pun yang tahu, Nabi sendiri pun tidak boleh tahu bila berlaku kiamat. Malaikat, sama ada yang malaikat yang paling rapat dengan Allah pun, Jibril pun tak tahu. Nabi, Rasul semua tak tahu. Bahkan ini tersenarai dalam perkara ghaib, yang mana maklumat tentang tarikh kiamat itu hanya Allah saja yang tahu. Cuma Nabi sebut tanda-tanda sebagai peringatan kepada kita supaya sentiasa berhati-hati dan bersedia. Seperti mana kiamat kita tidak tahu, begitulah juga mati pun kita tidak tahu. Bahkan mati itu digambarkan sebagai kiamat sughra, kiamat kecil. Kiamat besar ni kiamat yang rasa alam semesta ini. Baik, dalam ayat Al-Quran di sini dinyatakan beberapa contoh ayat Al-Quran yang berkait dengan kiamat ini. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka bertanyakan kepada engkau wahai Muhammad tentang kiamat itu. Ini mana orang-orang kafir lah tanya tu. Bila berlakunya kiamat itu? Ayyana mursah. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya kiamat selain dia, yakni Allah. Kiamat itu sangat berat, yakni huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara baghtah, secara tiba-tiba. Mana Allah sudah tetapkan. Di samping dia tidak sebut tarikh, kedatangannya berlaku secara baghtah, tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia ni tidak sedap kalau tu. Dia tidak tahu kalau tu. Duk tanya semacam, bila berlaku kiamat? Padahal kiamat-kiamat ni aku pun tak tahu. Juga firman Allah, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah sangat dekat waktunya. Begitu juga ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW ni, hadis Jibril lah, cuma di sini diambil secara ringkas. Misalnya malaikat Jibril tanya Nabi, fa akhbirni 'anis sa'ah, ceritakanlah kepadaku tentang kiamat itu, bila berlakunya kiamat. Maka Nabi SAW jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Yang ini tentang kiamat tu lah. Jadi hak dia tanya tu, orang yang ditanya tidak lebih tahu. Maknanya kalau nak kira lebih tahu, malaikat lah sepatut, dia pun tak tahu, sah aku. Nah, soalannya begitulah maksudnya. Meskipun waktu terjadinya hari kiamat tersebut tidak ada yang mengetahuinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada rasul-rasulnya tentang tanda-tanda kiamat tersebut. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya tanda-tanda berkenaan. Para ulama membahagikan tanda-tanda kiamat itu kepada dua.
tanda-tanda, yang pertama tanda-tanda kecil, yang kedua tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda yang besar. Baik, tanda-tanda kecil, tanda-tanda kiamat yang kecil sangat banyak dan sudah terjadi sejak zaman dahulu dan akan terus terjadi. Di antara tandanya ialah wafatnya Nabi. Bahkan lahirnya Nabi itu juga salah satu tanda kiamat. Nabi terakhir itu, lahir dia tu, itu sudah menjadi satu tanda. Tapi itu tanda kecil bahawa akan berlakunya kiamat. Sudah semakin hampir kiamat itu. Bahkan wafatnya Nabi SAW, munculnya fitnah yang begitu banyak, munculnya fitnah dari arah timur, yakni Iraq, timurnya firqah Khawarij, mana asalnya Islam, kemudian oleh kerana terlalu ekstrim itu, akhir sekali mereka terkeluar daripada millah ini. Munculnya orang yang mengaku menjadi Nabi, ini sepanjang sejarah akan ada ni, mengaku jadi Nabi ini. Hilangnya amanah daripada manusia, diangkatnya ilmu, dan bermaharajalalanya mana kebodohan manusia itu. Banyaknya berlaku perzinaan. Ini secara umum ni, padahal kalau dalam hadis zina tu dia sebut pula beberapa bentuk tu. Misalnya Nabi kata zina ni ialah secara umumnya, tapi zina yang paling teruk ni zina dengan isteri jiran misalnya. Tu zina paling teruk. Kategori zina paling teruk. Ramainya orang yang bermain muzik. Sebab tu kita ni antara yang berpendapat bahawa muzik itu haram. Sebab dia khilaf ulama tu. Daripada dulu lagi khilaf. Ulama yang kata boleh pun bukan semua muzik juga. Muzik ni umum lah. Muzik tu main kompang itu muzik. Hajin jenis begitu. Bukan muzik yang berak-berak tu. Hak bunyi pun orang melopak apa keluar. Kena belajar hak tu tu. Tak ada siapa kata boleh hak tu tu. Hak kata boleh pun bukan semua muzik juga. Yusuf Qadawi misalnya antara yang kata boleh lah muzik. Tapi muzik itu muzik yang tidak sapa perekat kita kata. Kalau kita tengok pun tak tahu hukum pun kita rasa benci orang Islam ni. Itu semua kata tak boleh. Tapi ada setengah ulama kata tak boleh lah muzik tu. Ada juga. Tapi ada juga ulama kata boleh. Lebih boleh maknanya seolah macam tidak ada hak boleh muzik tu. Ada juga. Dan sebab itulah perkara ni kita kena tengok. Bukan dari, jangan lihat hanya dari sudut hukum fiqh saja. Tengok kesan dia juga. Kena tengok kesan muzik itu juga. Mudah saya nak sebut sedikit. Yusuf Qadawi ni kita kena faham lah. Bila dia sebut kata boleh tu, dia bagi suasana yang macam mana keadaan itu. Misalnya kalau kita nak pergi berdakwah di negara yang mana sukatan pendidikan dia pun muzik itu antara yang dibanggakan oleh ibu bapa dia. Mana-mana pada muzik kita pergi nak kata haram gitu. Kejut khabar dia. Sebab di negara setengah-setengah negara, memang dia kata muzik satu seni di iktiraf dunia. Tiba-tiba kita pergi kata haram. Jadi dalam kih-kih beginilah. Jadi ulama ni bila kita pergi tempat gitu kita pakar pendapat tu. Walaupun ada perincian dia lah, kita tidak nak bincang di situ. Dia ada buku khusus lah. Setengah-setengah orang kalau kita kecek begitu pun dia tengok liberal tu dia kata. Setengah orang kita ni kan mudah dia tu dia orang liberal tu. Saya pun gitar tak ada sabuk rumah. Kalau ada pun lama dah kita buat. Buat gapo ikut lah tu nak. Jadi kadang-kadang bahaya juga orang kita ni. Tak boleh sebut. Bahkan ada setengah-setengah tempat tu. Bila saya sebut kata muzik ni khilaf ulama. Orang kata itu bersifat membuka ruang untuk perkara haram. Selalu. Ada juga je ni. Kena buat macam mana. Ramai orang yang minum khamar, minum arak, itu tanda juga tu, tanda juga tu. Dan merebaknya perjudian, masjid-masjid dihiasi, maksud dihiasi dengan cara melampau lah. Sebab ulama terima masjid ni, ni pandangan ulama ni mesti lebih lebih hebat, lebih baik, lebih menenangkan berbanding rumah kita. Itu disebut dalam syarah hadis. Janganlah masjid tu bila mari jadi serabut jadi. Dengan suara labunya penuh dengan kotornya. Mana hias sikit-sikit sehingga menyenangkan hati, sekadar itu boleh. Tapi janganlah siapa ke peringkat siapa tujuan asal masjid jadi hilang. Misalnya beli lapu tengah siapa 500 ribu contohnya. Letak capar ke misalnya, letak selipar dalam masjid, tak logik langsung. Dia, saya tengok ada masjid tu di bahagian mihrab dia letak gambar logo selipar. Kita nak kata lagu mana tak tahulah. Kalau bahasa Kelantan dipanggil bodoh pakai tablaken.
ni naik pakai atas kepala dulu, dekat atas belakang tu. Dulu pakai atas belakang. Oh, tu memang tak boleh berat benar tu. Oh, tu berat benar tu. Betul lah dia kata kebodohan yang bermaharaja lela. Ah, tu. Padahal kalau kita tengok dalam Syama'il Muhammadiyah tu, hadis-hadis Nahatul Lebih, hadis susunan Imam Tirmizi tu, selipar ni digambar ke selipar tu untuk kita tahu maklumat tentang Nabi ya. Tak ada disebut selipar hadis sahih. Yang sahih begini fadilat selipar. Tak ada. Sebenarnya dengan saya tu ada kitab lah. Tajuk dia pun Sifatun Na'lai Rasulillah. Gambaran dua selipar Nabi. Hadis dhaif saja tu. Dia mari semua. Pasti dia takhrij lah ni dhaif ni maudhu'. Nak cari hak sahih. Eh? Tentang lakar selipar tu ada, cuma fadilat. Ha. Baik. Banyaknya bangunan yang tinggi. Budak melahirkan tuannya. Ah, ini pun satu perbincangan. Pelbagai makna diberikan oleh ulama. Banyaknya berlaku pembunuhan, banyaknya berlaku syirik dalam pelbagai bentuk. Banyak ramainya orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Perbalahan ini mudah saja berlaku. Ah tu. Sejak zaman orang tua kita dulu payah katlah nak berlaku tu. Eh. Hubungan keluarga jaga sungguh anak beranak tu. Sepupu, separik, beradik, lain sepupu pun tak kenal. Eh. Dua pupu, dua tahun duduk sekolah dua pupu. Tak kenal, dua tahun. Lepas tu macam mana boleh tahu? Gibek oh, ha? Bila hak tua tengok, eh, mana budak ni dua ni rapat? Titik-titik, oh, rupanya dua pupu ya. Dua tahun duduk dalam kelas. Sekali. Nampak macam mana? Tu canggih juga tu. Eh? Ha, nampak macam mana? Ramanya orang bakhil. Orang jahil ni jadi ramah. Wafaknya para ulama dan orang-orang soleh. Ramainya orang yang belajar dengan ahlu bid'ah. Eh? Belajar menjadikan ahli bid'ah sebagai guru. Ini zaman kita ni berlaku. Dia agung-agung ke ahli bid'ah tu. Ini berlaku zaman kita ni secara berleluasanya. Ramainya wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Al-ariyat, al-kasiyat, al-ariyat tu sifat ahli neraka. Pakaian ahli neraka tidak menutup aurat dalam hadis bu. Dan banyaklah lagi maklumat-maklumat lain. Kalau nak tahu tentang perkara ni kena baca buku Dr. Sulaiman Ashqar, Profesor Dr. Sulaiman Ashqar. Tajuk dia pun tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Dia sebut tu kiamat kecil dan kiamat besar. Dia bincang satu buku khusus dikemukakan semua ayat Quran dan hadis Nabi. Saya baca buku tu setahun juga di sana. Setiap minggu setahun habis. Bolehlah kita nak baca selepas ni. Habis ni molek tu. Dia sebut tentang ruku-ruku perkara gaib. Tentang kiamat ni begini begini dalam syurga ni. Berkenaan dengan syurga dia termasuklah ke lu. Baik. Banyak sekali dalil tentang hal ini memang banyak berkenaan dengan alamat kiamat. Di antaranya, ini dia kemukakan beberapa contoh saja ni. Boleh tengok di bawah itulah takhrij hadis itu. U'dud sittan baina yaday sa'ah. Mauti thumma fathu baitil maqdis thumma mautan ya'khudhu fikum kaku'asil ghanam thumma istifadah. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية إثنى عشر ألفا نبكة أعدد أعدد نياسا معنى كيرا له Nasabat ni dia kira lah. Daripada adda. Kira lah oleh engkau. Tapi di sini maksudnya, kira tu sekali dengan perhati. Bagi perhatian. Bagilah perhatian kepada enam tanda-tanda hari kiamat. Ni sebut sebahagian kecil saja. Yang pertamanya, aku meninggal dunia, kata Nabi. Itu tanda. Aku meninggal dunia. Itu salah satu tanda. Yang kedua, penaklukan Baitul Maqdis. Siapa zaman kita tak sesal lagi. Tak boleh nak tebus lagi Baitul Maqdis itu. Yang ketiga, wabak kematian. Penyakit yang menyerang haiwan hingga mati mendadak. Yang menyerang kalian bagaikan wabak penyakit kuas yang menyerang kambing. Ini satu jenis penyakit lah kuas. Maknanya musim itu kambing, mati semuanya.
Sebab kita, dia gini, setengah ulama kata ni maknanya wabak dalam skala besar. Misalnya COVID ni, mungkin salah satulah. Sebab itu bukan serai satu negara tu. Seluruh dunia tu berlaku. Hari ni tak sesal lagi. Turun naik, kes tu kita tengok. Tobik pula, pelbagai penyakit pula lepas pada tu. Semua tu berbentuk, orang panggil penyakit berjangkit. Doktor selama mana orang mati. Nah, sah ke orang biasa. Itu salah satu tu. Salah satu. Ramai yang berubah sikap, perangai, pemilik harta, cara banyak, tapi ramai juga yang tidak berubah. Nak buat macam mana? Yang keempat, melimpahnya harta hingga seseorang yang diberikan kepada 100 dinar dia tidak rela menerimanya. 100 dinar ni besar tapi tak mahu. Besar tu tapi tak si. Buat apa? Buat kerja dia kata rumah pun tak habis nak makan. No, banyaknya. Siapa begitu sekali . Lima, timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun melainkan pasti memasukinya. Jadi kenapa semua Arab? Karena di sinilah operasi agama. Mana situ kena lain, tak sakit lah. Mana bila kata kena tu habis kena. Allah ni kita tengok serangan ni, kalau kita ambil contoh di Mesir, ini melalui buku-buku yang saya baca lah. Mana sahabat-sahabat kita daripada satu badan NGO tu dia beri pada saya. Buku sekotok, buku tentang liberal saja. Oh, terkejut kita tengok di Mesir ni hadirat. Kalau orang tidak teguh pada agama boleh kena menyakit. Boleh katakan, kalau kita tengok lebih barat, lebih dia pada barat. Kalau dulu Turki kena berat. Mesir ni liberal. Teruk lah. Terkejut lah kita baca. Kehidupan dia macam mana. Kalau hari perkahwin dengan, tak ada nampak Islam langsung. Teruk . Yang keenam, terjadinya perdamaian antara kamu dengan Bani Asfar. Bani Asfar ni salah satu bani yang terkenal dari kalangan bangsa Rum. Namun mereka melanggarnya dan mendatangi kamu dengan 80 bendera kelompok pasukan. Berlaku pertempuran hebat dengan puak-puak Nasrani itu. Setiap bendera terdiri pada 12,000 orang. Hak ini setengah ulama kata dia panggil malhamah. Berlaku malhamah. Peperangan besar. Setengah kata dek malhamah ni hak hujung. Peperangan besar. Sebelum kiamat ni berlaku satu peperangan besar. Di kalangan hak dan batil. Dia tak kira bangsa ni. Antara Islam dan kafir. Itu peperangan terakhir dan yang paling besar. Itu dia panggil malhamah, disebut sebagai malhamah itu. Sekarang ini rasanya tidak lagi lah. Baik, juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ashratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yathbutal jahl wa yushrabul khamr wa yadhhara zina. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu diangkat. Ilmu ni ilmu apa? Ilmu agama. Tersebarnya kebodohan. Kebodohan ni bukan makna manusia tu jadi bodoh ramai, tidak. Kebodohan. Makna perkara-perkara bodoh, anjuran-anjuran yang bersifat bodoh diterima oleh manusia. Bukan kata manusia tu ramah bodoh, tidak maksud begitu. Diminum atau saya bodoh wan hadirat. Kalau saya sebut contoh majlis khusus minum peluh Nabi, tak sampai lagi di Kelantan kalau tidak siapa. Moga dia sejak 5 minit ya naik kapal terbang sini. Siapa? Kebetulan kena tempat saya duduk, kau saya perlu mai. Hot jom minum tu dia cerita, saya cerita dah sebelum ni. Dia ambil ada kapas dalam botol kaca, kapas tu ada peluh Nabi dalam tu. Orang kita benda gitu dia cahaya, dahsyat hati-hatilah. Dia ikut orang royak. Sebab dia cahaya pada ustazah tu. Buat majlis besar, dia ambil kapas tu dia celup dalam satu jak air. Kira-kiranya peluh Nabi sudah berinteraksi dengan air tu. Lepas tu dia ambil semula peluh, letak dalam kaca, pakat minum air dalam jak tu. Barang lagu tu boleh catu, maksudnya kebodohan tu. Kebodohan tu. Bukan orang bodoh, orang tetap cedik. Duduk ustazah situ, lepas minum air tu. Duduk kerja jawab terbesar situ. Tapi bodoh. Sanggup terima kebodohan. Diminumnya arak secara berleluasa dan bermahara jelailanya perzinaan. Sekarang ni kalau kita tengok di setengah-setengah tempat tu, zina ni berlaku secara terbuka. Zina berlaku secara terbuka sekarang. Bahkan tempat kita ni pun
walaupun tak pergi dah, tak, walaupun tak berlaku lagi zina secara terbuka, tetapi mukaddimah zina tu, mukaddimah zina tu, anak-anak sekolah dahsyat, hati-hati tak? Kita boleh tengok berlaku dalam internet ni bahagian ni. Taik ya kat Google sah tu. Anak-anak sekolah orang Melayu yang melampau. Kita tengok statistik tu. Report daripada bahagian NGO ni dahsyat. Kadang-kadang terubik sekali dengan video. Orang ambil curi. Pelajar sekolah lagi. Dalam kelas tak boleh lepas. Kalau tak ada cikgu, tak ada pelajar-pelajar jauh ni kan. Benda tu merosak ke kita lah. Dengan TikTok lah ni. Semua tu orang panggil ke arah. Mana jalan-jalan yang terbuka. Zina tu agak luas sekarang ni. Padahal Allah SWT suruh tutup biar rapat tu. Tak apalah, akhir datang dengan adik saya, dengan saya tu ada satu buku. Dia panggil Ikhtilat Bainan Nisa' War Rijal. Dia guna istilah ikhtilat. Dia Nabi cukup jaga zaman Nabi ni untuk salah satu saluran yang kio-kionya yang boleh terbuka zina ni, dia panggil ikhtilat. Pergaulan. Isu pergaulan antara lelaki dengan perempuan ni isu yang sangat besar. Sebab kalau isu tu tak jaga, dia akan terbuka ruang untuk zina tu. Tu ya. Sebab tu Islam dia jaga. Bila Islam mengharam ke zina, sebab dia tu juga turut diharamkan. Baik. Kemudian muncul pula tanda-tanda yang kedua. Ini kiamat besar lah. Kiamat besar. Iaitu tanda-tanda kiamat besar sebagai tanda telah dekatnya hari kiamat. Penulis kita ini khususkan perbahasan tentang sebahagian tanda-tanda kiamat yang besar, kerana ada sebahagian orang yang menolak tentang tanda-tanda besar tersebut berdasarkan akal, berdasarkan pandangan dan hawa nafsu. Padahal para ulama ahli sunnah sudah membahas permasalahan ini dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan kitab-kitab akidah mereka. Jadi perbincangan mengenai permasalahan ini mengikut jejak para ulama ahli sunnah dalam kitab-kitab mereka, seperti dalam kitab Syarah Akidah At-Tahawiyah tu. Kitab ni pun biarlah, jangan diwayak kau lah, sebut selu-selu ni. Kitab ni kalau masuk dalam borang minta tauliah, confirm tak boleh tauliah. Jangan diwayak kau lah, kamu sebut rahsia tu. Hak dengar secara live pun jangan diwayak lah. Kalau tulis dalam borang, confirm tak akan dapat tauliah. Kalau dia nakwi juga, dia suruh sapu, suruh rabak tu. Asal tu, padahal kitab ni kemain tu. Kita pun terhenti lama tu tak. Dia punya Muskilul Athar Imam Tahawi tu. Hebat tu. Bukan main hebat. Ulama kata kitab hadis tu sebenarnya kalau nak kira dia satu level bawah sikit pada Syarah Bukhari tu. Tu. Tapi tak apalah. Padahal ni sangat terkenal ni dari segi akidah salaf. Syarah Akidah Tahawiyah ni dan kitab-kitab lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani tentang adanya tanda-tanda kiamat besar seperti keluarnya Imam Mahdi. Ini jadi fitnah besar ni Imam Mahdi. Kalau kita perhatikan, boleh katakan semua kelompok-kelompok orang ajaran salaf besar ni lah, memang ada ni konsep Imam Mahdi. Kalau hak kecil-kecil ni tak ada. Ajaran salaf kecil, perikat cawangan tu tak ada. Ni kalau hak besar misalnya, Al-Arqam dulu misalnya, Syiah. Banyaklah. Ada konsep Imam Mahdi ni. Ramah golongan salaf ni klaim Imam Mahdi dari kelompok mereka. Siapa ada seorang penceramah dia ni orang politik juga, saya dengar diri kuliah dia. Dia kata sekarang ni Allah sedang menyiapkan orang berkenaan, dia kata. Dia sekarang ni masuk penjara, tubik penjara, dia kata. Dan Allah telah siapkan dia. Perjuangan hidup dia ketika di universiti lagi dia sebut. Kita pun jadi telitah orang-orang tertentu lah. Dan kita pun faham maksud dia sebut tu. Bila kita ikuti kuliah dia daripada awal sampai, kita boleh agak siapa dia maksud. Ada kecik gitu. Padahal dia ni PhD dalam bagi pengajian agama. Bahaya. Bila cek-cek latar belakang, rupanya dia asal dulu Arqam. Bapa jadi terlibat dengan Imam Mahdi? Imam Mahdi tak perlu claim. Dia siapa waktu dia keluar lah. Bapa duk sibuk nak kata puak kita, siapa kata orang Melayu Imam Mahdi? Pada. Orang Melayu Imam Mahdi. Amu duk kelih pokok kita, tak ada mes orang habuk ni. Kau sebut dalam hadis. Nah, tapi ada dakwa gitu. Bermula dengan kata Bani Tamim macam-macam lah. Itu dia nak bawa situ. Itu bahaya. Tak perlu. Bagi. Sebab tu kalau kita perhati, sebab tu bagi anak mudah. Pengalaman kita duk baca kitab-kitab ajaran salaf klasik ni, hak jenis dakwa gini, boleh dikata ulama kata kena jauhi ajaran ni. Mana ada tak kena.
walaupun tidak kata tak ada, ulama kata dakwah Imam Hadi jadi kafir. Ulama tak kata gitu. Tetapi perangai tu bukan perangai sahabat. Perangai tu bukan perangai salafus soleh. Mana ada boleh kita dakwah gitu, ni termasuk perkara ghaib ini. Sebab tu dia senarai sebagai tanda kiamat besar. Bila tanda kiamat besar ni perkara ghaib lah. Baik, Dajjal misalnya. Ha ni. Dajjal ni sah. Diperdajah ke sesuatu pula tu. Oh, baru ni kan berat juga. Popok dia yang diperdajah ke ni. Oh, kena parut juga popok dia. No. Oh. Nah, anak hari kuliah bak Dajjal. Hari sekali nampak pun Dajjal dia tu. Tuduh hari tu, tuduh hari ni. Ah, tu bahaya juga tu. Macam-macam. Padahal Dajjal ni tak perlu tunggu pun. Sebab tu sahabat Nabi tanya dia, kalau katakanlah mari Dajjal tu nak selamat lagi. Nabi tak sebut, tak ada pilihan. Kita nak selamat Dajjal hak sebelum Dajjal tu ataupun Dajjal hak menjadi alamat besar, semua tu kita akan selamat kalau ikut sunnah Nabi. Ha, ikut dengan cara betul. Sunnah ni ada, sunnah ni banyaklah kehidupan. Ha, tu, itu maksudnya. Ha, turunnya Nabi Isa dari langit, Ya'juj dan Ma'juj. Ha, ni pun termasuk perkara ghaib juga ni. Walaupun ada dalam kitab, sebab itulah ulama ni banyak kitab yang saya baca, ulama kita sebut orang-orang yang suka buat ramalan, ha, Ma'juj ni, bangsa ni, keturunan tubik dah Ma'juj, semua tu hadirat jenis biasa. Ulama kata jenis ada masalah tu kalau kecek gitu. Ha, sebab apa? Sebab hak klaim kata keluar Dajjal ni sudah beberapa kali dah bui siap dengan tahunnya tak tubik-tubik. Lepas tu senyap orang lain pula dakwa lepas tu. Ha, sebab sekali kita tengok ulama-ulama kita hak sebenar, hak hebat-hebat, dia tak dakwa. Nak dakwa macam mana? Enggak perkara ni perkara ghaib. Ha. Terbit matahari daripada barat dan banyak lagi lah yang lain. Ini antara yang besar. Dekat benar ni kalau tubik ni. Allah Subhanahu taala berfirman. Tak apalah kita baca dulu, kemudian kita buat kesimpulan apa sebenarnya maqasid dia. Apa tujuan sebenar? Sebab dalam hadis Nabi sebut, Nabi-Nabi dulu pun cerita tentang Dajjal. Padahal Dajjal ni keluar akhir zaman. Apa faedah Nabi dulu sebut dahnya? Setiap Nabi akan memperingatkan umat dia tentang Dajjal, Nabi kata. Padahal Dajjal tu keluarnya akhir zaman. Enggak akhir zaman ni umat. Zaman Nabi akhir zaman. Ya? Tapi Nabi-Nabi dulu pun cerita dah. Apa maksud sebenarnya? Sebab tu ulama kata Dajjal ni ada dua. Dajjal dengan maksud satu watak yang menjadi penipu besar. Penipu besar tu, penipu itu berlaku khususnya dalam bidang akidah yang boleh menyesatkan manusia. Hak ni ada semua ni setiap masa. Hak kata Dajjal sebagai tanda besar, Dajjal hak tu hak mata rosak sebelah tu, hak perang Nabi Isa tu. Hak dalam hadis sebut dia pergi nak merosakkan Madinah tu, duduk atas bukit. Nak masuk tak boleh. Malaikat kawal setiap jalan masuk tu. Lain dia boleh bila cepat dia pergi. Bergerak cepat. Dah 40 hari habis dunia dah pergi dah tempoh 40 hari Nabi sebut ya. Nak masuk Madinah tak boleh. Gak ada Dajjal lah. Ni hak nipu-nipu besar. Boleh pergi pada lah Kaabah masuk. Jangan kuasa hati pula sebut tu. Secara umum itu. Eh? Hak tu Dajjal lah. Hak tu ada semua tu tu. Popok munafik. Hak tu Dajjal tu. Merosok ke orang. Mengeliru ke umat tetap agama. Dia ginilah kalau saya nak guna bahasa mudah. Mana Dajjal hak sebelum tubik Dajjal tu. Jenis Dajjal hak menipu tak keruk kening tu. Ah, tu bahasa Kelantan kemah benar tu. Dia kita tengok dia kecek pelawak sebab betul. Ah, tak kau kena yang panggil bahaya ni. Oh. Dengan yakin pula tu. Oh. Siapa kita pun jadi kau kena pula. Ah, ni berat juga ni. Tak ada hati-hati. Ana ni ialah. Kira-kira umur boleh kira kat ledah lah nak. Sungguh-sungguh pokok kita ada lebih senior lagi. Tak pernah dengar. Orang kecek. Ada dalam kitab tu ada. Tapi tak ada ulama tak waktu ubik cerita ni. Sebab tak pernah sabar dah. Tapi ni waktu ubik. Ulama-ulama dulu bila mesyuarat. Bila buntu dari satu-satu. Pakai selek. Selek tabir tanya Nabi. Ada. Tapi ulama dulu tak waktu ubik. Sebab dia tahu hak ni. Orang panggil dogo telajuk ke bahasa Kelantan. Tapi ada orang waktu ubik. No, yang berat ni zaman kita ni. Kalau kita terima hak tu, rasak habis tu sistem hadis tu. Ijtihad ulama tak perlu dah. Tak ada ahli ijtihad. Tak ijtihad waktu dia. Sahabat Nabi siapa perai. Nak kau tak baik, tidak selak habis sahabat Nabi. Nah. Tapi apa yang
puak-puak ni boleh kecek gini apa? Sebab dia dilindungi oleh orang-orang yang ada kuasa. Hak tu mudah. Orang yang ada kuasa lindungi dia. Ha, siapa dia tu? Hai, kira juga noh, no. Eh. Mana awak macam mana? Lagu tu eh, awak macam mana? Ah, jadi berat. Tu fitnah berlaku tu. Ah, kalau sengsengok ulama kata jangan sedih sangat bila berlaku fitnah ni. Kadang-kadang Allah Subhanahu nak uji kelebihan kepada kita lah. Dalam keadaan begini pun masih tetap teguh dengan sunnah. Itu kelebihan juga tu. Ah, tu. Allah nak uji pahala kita lah tu. Hak kita sedihnya, kita kata orang-orang yang sudah sedar sunnah pun takut lagi nak amal sunnah. Sebab apa tu takut orang kata, "Mugang sungati." Eh, takut orang kata pelik ngati. Hak buat salah tu tak takut pun orang kata. Berat sungati bawa kita ni. Dah tahu dah jenis sunnahnya gini dalam amalan, tapi takut-takut orang kata. Tak ada gamuk nah. Padahalnya kalau kita amal tu dia gini, kena ingat eh. Cuba-cuba tadabbur ayat ja'al haq wa zahaqal batil. Apa maksud? Terjemahan mudah ya. Apabila datang kebenaran, kebatilan akan hilang. Kebenaran itu apa dia? Pengamalan sunnah tu. Dia bukan benda bercakap gini saja. Maknanya gerakkan sunnah dalam bentuk mempamerkan sunnah. Mana orang yang pakai sunnah, dia menjadi ejen menyebarkan sunnah dalam bentuk amalan. Mana orang yang tahu sunnah, pakat buat sunnah. Pakat buat. Hal itu tak berlaku secara besar, dalam skala besar. Jadi kalau berlaku gitu, dia akan tergugat. Walaupun sekarang ini nampak sudah tergugat dah. Tu yang jadi suatu pertemuan hebat tu sebab tergugat lah tu. Dulu tak ada cabaran sebab tu dia berlaku dengan selesa. Ah, kita kena ingat juga perkara tu. Jadi kita ni dalam keadaan ni lagilah sepatut kena perkukuh ke sunnah dalam bentuk amalan. Tak usah duk kecek banyak, amalan tu biar banyak. Saya bimbing takut jadi duk kecek sunnah, rokok duk tangan. No. Takut jadi gitu ya, berkebuk isap rokok. Tak sih kalau kita gitu jadi fitnah pula tu. Amba pelah lah, pernah lalu balik kuliah. Lalu balik kuliah tu memang dua meja dia kapuh. Popok sunah aja, berkebuk isap rokok. Malas sebut nama lah, takutnya ada hari ni ya, dengar. Kita lalu itu sengaja kita selur, mungkin lalu kita. Enggak dia kedai kopi tu tepi jalan dia tok meja di luar pada bangunnya tak ada bermeja. Pok dia hajur kita telih kenal lalu dah. Berkebuk isap rokok. Hak ni kalau kecek pak sunah ni belah luar meja ni. Pum porok. Tapi tangis isap rokok berkebuk. No. Ah tu tak kenalah begitu. Tak kena begitu tu. Kalau kita nak kecek sunah waktu kita benda terus itu termasuk kesalahan terang-terangan itu. Kesalahan ni ada berlaku dia suruh royaklah siapa pun. Ni terang-terangan. Nabi kata la'anallahul muzahirin wal muzahirat. Allah melaknat seseorang yang buat dosa secara terang-terangan. Nak kira lagu mana tu? Tak terang mana tepi jalan tu. Enggak tubik asak tu. No, tak terang mana. Ha tu. Piyah jubah ada belakang saya tengok. Belah-belah orang juga. No, kita kelih dengar kata parok buat ni tu. Ha tu. Kena jagalah tu. Nah, tak apalah Allah berfirman, cuba tengok lagi eh. Setengah-setengah orang tak boleh kita kecek gitu tu. Dia suka jenis pesi kalau jenis kata kat orang biar nampak orang saja kena dalam baru sedap. Kalau kenalah kita diri tak boleh. Ada juga jenis gitu. Macam-macam lah manusia, kelemahan manusia nak macam mana eh? Tu kelemahan manusia. Kita sendiri pun ada kelemahan tu. Sifat manusia gitu tak kata kat orang lah kita. Pula kalau orang sebut kesalahan kita buat kita rasa. Kalau tak boleh kawal perasaan saja, dia nak marah juga. Tu pesen manusia tu gitu. Nak mana? Jadi kena sabar lah. Sebab tu ulama bagi sabar ni pada banyak bahagia. Baik, cuba tengok ayat Quran ni. Untuk renungnya kita lah. Dia ada satu perjumpaan di Kelantan yang saya hadir juga. Ini perjumpaan ni secara tidak resmi. Tapi golongan asatizah, senior-senior lah. Malas sebut nama lah. Cuma saya gitu sebagai pemerhati saja. Jadi duduk kecek tu setuju sebulat suara lah kira-kiranya. Bahawa kita kena targhib, kita kena tashkil masyarakat kita khususnya orang-orang yang sudah ada kesedaran sunnah ni supaya mereka mengamalkan sunnah secara terbuka. Sebab itulah sebenarnya maksud ja'al haq wa zahaqal batil.
Jadi kalau kita nak tolak kebatilan, jenis ceramah gini adalah kesedaran ilmu. Dia nak satu lagi kesedaran dari sudut amalan. Kita tunjuk di tengah-tengah masyarakat. Di kalangan masyarakat kita, keluarga kita, kita tunjuk ni hak cara Nabi buat. Orang tak, nak ikut tak seikut, ikut hadiahlah tu. Tunjuk tu. Sebab sunnah ni dia ada kekuatan dia. Sunnah ni ada kekuatan dia. Misalnya bila selepas sembahyang kau kita tahu Nabi buat. Tak sedek kecek banyak kita buat supaya Nabi buat. Tu. Sebab ada seorang imam jumpa dalam satu majlis kenduri. Dulu saya kuliah juga di tempat dia. Dia sebutlah. Dia kata dia sedih. Dia kata. Maksud dia tu molek. Dia kata, apa sedih? Dia kata, saya tengok fenomena sekarang ini tidak serupa zaman orang tua kita dulu. Sebab dia kata, lah ni, temu saya ni lama. Tua daripada muda. Siapa tua jadi TMA. Lah ni pun TMA lagi. Bila selepas maya, dia kata, pakak bangun. Mana tidak doa sekali dengan tu email dia tu. Dia sebut gitulah. Enggak dari munggu meja makan, mulut tengah makan. Enggak mau kita paling dahulu aku nak ayat wan ni nak. Saya pun kata gitulah sebenarnya tu email zaman Nabi. Oh, kita begitu. Kalau kita tengok zaman-zaman Nabi Mesuti pun sebut sahabat Nabi bila lepas maya mana kontrak kita dengan email ni sesah bila wis salah. Bila tu email kata assalamualaikum, kita ibadat tak ada dah makna jamaah tu tak ada. Kita boleh buat sendiri-sendiri. Jadi nak buat sendiri tu apa? Tengok Nabi ajar sahabat. Sahabat bangun, pergi solat. Alik belakang, lepas tu doa masing-masing. Kerana masalah kita ni tak sama semua. Itu fenomena ibadat selepas maya. Dan itulah Nabi buat. Saya kata ke dia, mana ti'imeh nak jadi ti'imeh ni? Saya sebut dia, waktu dia marah sikit tu. Kata ti'imeh ni, bila nak jadi ti'imeh, dia kena tahu bagaimana keadaan imam dengan makmum. Sebab ada hadis Nabi sebut seorang imam antara tanggungjawab imam adalah berdoa kepada makmum. Hak tu jelah. Maknanya kalau kita kalau selesai solat, kita bangun, kita pergi berzikir bahagian ruang yang belakang, kita semaya sunat ba'diyah, kita berdoa, imam ni dia tetap kena ada amanah, dia kena doa kepada kita sebab itu tanggungjawab dia. Bila kita jadi imam, kita kena doa kepada makmum ni, bukan berdoa berjemaah. Jemaah ni semaya je. Imam tu kena doa untuk kita. Itu termasuk dalam amanah Nabi kata. Walaupun saya doa seorang pun saya kena doa ni kalau saya jadi imam. Sebab tu saya walaupun nampak kita doa selu, kadang-kadang tak angkat tangan doa, tapi kita ingat waktu tu Nabi suruh. Sebab tu saya bila saya doa ke semua. Dia tu tidak bermakna berdoa kita kena faham. Tu imam kena tahu tu bila saya sebut itu dia senyap lalu. Seperti mana kita nak nikah, apa ada kerusu nikah? Sebab takut takut pandan nikah. Dia berkait dengan nikah ni, mana wajib banyak kali hukum. Nak nego kena tahu tentang penaga. Nak jadi imam kena tahu tentang imam itu. Lagu mana praktik imam zaman Nabi. Semoga Nabi jadi imam. Nabi buat lagu kena tahu. Lah mari telitah nak kata dia imam kecek gini. Jelas sangat imam tak tahu. Kalau imam tahu, imam tak akan rasa sedih gitu. Nampak dia tak tahu. Nampak macam mana? Sebab dalil orang kita ni benda molek. Apa salahnya? Tu dalil. Tu bukan dalil tu. Patut geria ustaz. Tahu. Kata geria tahu. Tu bukan dalil. Apa yang kita anggap molek maka itu molek. Dah tak betul gitu. Jenis mutabak je lah. Dia kiyah tak kena. Tak betul gitu. Tu sebenarnya. Tak sedap malu-malu apun. Biarlah jangan dia oyak. Kau Ustaz Hakimi ni anak nak oyak cerita dia. Pernah anak semaya, anak duduk belakang. Dia ada kuliah di satu masjid. Dia duduk depan, dia tak jadi imam. Sudah maya tu maya ngarik. Lepas 30 saat ya dia tak tahu dia baca astagfirullah aja mungkin. Lepas tu dia bangun semaya. Dia sore bangun semaya. Orang ramai ketemu. Orang lain semua duduk berjemaah dengan imam zikir ni. Dia bangun. Adalah orang kata. Dia kata berat pun kuliah ni. Macam-macam dia kata Wahabi. Betulah Ana dengar lah. Ana mudah Ana jawab. Ana kata hak tu lah fenomena berlaku zaman Nabi. Sahabat Nabi buat gitu. Sebab tu dia diiktiraf sebagai umat terbaik. Sebab dia ikut cara Nabi. Kita ni kita kritik sebab kita tak tahu. Orang kita ni sebenarnya agama dia apa yang dibuat oleh orang awam. Orang ramai. Tu lah sebenarnya. Padahalnya memang jelas zaman Nabi serupa macam-macam buat sendiri. Buat apa tu? Doa sendiri.
Cuba bayangkan sikap orang kita dok. Nak yaknya bila berlaku kesilapan dalam praktik sunnah, maka dia akan hilang kehendak asal agama. Jadi akhir sekali si doa ni dia jadi franchise kepada tu imam, sedangkan masalah makmum ni tak sama. Patu doa pula ke bahasa Arab. Gak tu imam tu banyak mana minta maaflah saya bukan nak rakyatnya tu imam kita ni tak pandai walaupun betul dengan tinggi tu pun. No, tapi tidak nak kata. Banyak sangat kita dengar tu imam baca doa salah, baris salah banyak hadirat. Kita nak ngaji Arab tak faham dia kata gapo. Padahal kita tahu doa tu. Ah tu banyak benda berlaku. Gak doa kau orang panggil gitu tu. Eh? Dah lah tak tahu makna sakara. Eh awak minta gapo lah ni? Tak tahu suruh tu email ikut dia. Tu minta. Oh, mana ada ajar kena. Tu benda-benda gitu. Benda tu kita kata kecil ya. Dah bila kecil pun dia jadi amalan puluhan tahun. Hak tu tak ada kesel tu. Akhir sekali doa ni tidak menjadi satu senjata umat Islam. Sebab apa tu? Cara pendedahan tu tak kena. Tu ya sebenarnya bukan apa. Tapi tak boleh lah. Bagi saya isu besar dalam kisah ni isu orang agama. Orang agama ni hadirat dia tak tahu. Dia bagi dia kalau orang agama ni dia ada satu sikap. Dia nak supaya masyarakat bergantung dengan dia dalam ibadat. Itu masalah besar. Gapo-gapo kena panggil dia. Tak panggil dia tak ada peranilah dia dalam masyarakat. Tu sikap salah tu, tak betul. Sedangkan kita sebagai agama ni bimbing masyarakat supaya dia berdikari dalam ibadat. Ni tak. Kita nak gapo-gapo biar dia panggil kita lah. Anak mengandung panggil kita. Padahal bukan anak kita tu. Bukan mengandung anak kita. Tak, panggil bawa mai ajak. Nasabah. Enggak kapo tu tahu tu mengandung ama. Lepas tu saya kata tak, bulan ni saya sebut ni. Ya, dia ngaji salah. Dia kata Allah bulan ni tak kosek duit gaji. Kuat dah orang beranak. Nganu anak sulung, lepas tu masa musim nak masuk universiti, semua mai ajak. Tu email paling kurang 150. Dia kata tak guna duit gaji dia untuk urus makan minum dia. Bulat tu. Geria tu, boleh faham tak? Kita pun neng, kata jolo dah lah, kata untuk gua aku sebut tu. Hak tu kita tak sih. Bahaya tu, sangat bahaya. Sikap tu lah sebenarnya, hak bahaya dalam agama. Tu. Baik. Gitulah yang terakhirlah saya ambil. Ini saya sebut ni supaya ni fitnah termasuk dalam fitnah. Sebab cuma saya sebut ni biar kita sendiri ada semangat yang kuat. Jangan kita berbalah. Dia gini ya, kena ingat. Kalau kita tak banyak kecek, kita banyak buat, dia tidak jadi isu besar. Tak selalu kecek, biar hamba sorang saja dalam kecek. Bila ustaz-ustaz kita juga, kita ni jom buat ya dalam masyarakat. Ni nak kecek juga. Lepas tu tak kena. Bila dia kecek, nampak sunnah-sunnah. Dua, tiga kara boleh pilih dengan jari. Jadi nampak gitu pula sunnah. Pada asli sunnah ni kehidupan. Eh? Tu bahaya juga. Sebab tu juga kita kena buat. Patut orang lain tengok, tak serupa dengan. Oh, no, macam mana? Kena buat serupa cara Nabi. Kalau kita ngaji, kita tak ada faedah kita ngaji. Jangan kita tuduh, biarlah kita nampak orang tu itu. Jangan kata bidah, jangan kata. Kita nak orang berubah dengan kefahaman. Maknanya bila kita pakat buat, kita sedang mencipta arus. Biar sunnah tu menjadi arus perdana. InsyaAllah. Tak salah kecap mana. Memang ramai banyak saya jumpa doktor misalnya. Tak, saya pergi pengalaman kita lah. Saya pergi kuliah ada satu masjid baru tu. Dia jemput saya pergi. Bila kita tengok lah. Pernah. Dia tanya saya. Sebab saya tengok dia tak akan tangan masa tu imam doa. Masa tu dia doa tu imam senyap. Dia ramai jugalah. Lepas tu dia jumpa saya. Ini dia popok doktor. Ada di satu kawasan. Kawasan elit lah. Dia kata, ustaz. Dia kata, saya belajar ke lagu lain. Dia pun sebutlah betul ke ustaz? Saya kata, memang betul. Lepas tu buat apa ramai kita tidak buat gitu? Saya kata, kena tanya dia. Tanya saya, payah juga. Sebab saya pun tak buat gitu juga. Tapi hak doktor, hak awak buat, hak apa ni, entom buat semua ni, memang tepat. Dia kata, memang kita gitu dia. Buat dia. Relax dia. Dia tak marah siapa, dia tak kritik orang. Dia ni hari cerdik. Tapi orang yang tengok tu, ramah tu. Dia masjid dia besarnya sah. Satu sah dia tu hampir 200 orang. Besar lah masjid. Satu sah tu hampir 200 orang. Bunyi nampak dua sah pun yang main tu. Ramah. Tu. Ramah saya tengok buat dia. Tapi dia tak kecek. Dia duduk bersama dengan email, belakang email dia senyap. Dia tak. Jadi fenomena tu semua orang tengok. Lepas tu email semua ya.
Pak dia pakat bangun semua semaya. Lepas tu duduk, lepas tu masa tak imedah, dia akan tangan. Sebab doa, doa orang soleh. Tak apa, dia kira, tak apalah, kita tak biarlah benda tu, kita, perkara lain pula. Tapi, dia tu, dia tunjuk betul hak dia ngaji tu. Hak tu yang kita naknya. Ya, tak suruh kata kau, jangan duduk kritik tu imedah. Tak usah, biar tu hal dia. Sebab gini, dia anaknya sebut-sebut tu begini, supaya kita tidak timbul putus hubungan di kalangan masyarakat. Cuba elok tu. Ni kalau kita kecek pakat duk kritik tu, jadi balas sama sendiri. Cuba elok tu. Kena ingat kan? Sebab ada setengah-setengah tempat aman anak kuliah di Kelantan ni, mana imam dikritik hebat lah. Siapa ada tu, pegai saya dekat dengan sejak setengah. Nengung kita, duk kritik tu imam ni. Padahal tu imam tu, tu imam tu pernah ditelepon bersama beberapa hari lepas. Terkena dia dalam nak melaksana, sebab dia kata dia cubalah guna Nabi jadi tu imam kan. Sahabat jadi makmum. Jadi banyak maklumat lah dia dapat, dia jenis baca sekitar iman ini. Rujuk dalam internet, dengar kuliah hari tu, kuliah hari ni. Jadi dia buat kesimpulan, hak ni hak Nabi buat sebenarnya. Maka dia nak buat lah, tak boleh nak buat. Saya kata dia, tak iman jangan berhenti. Berhenti nunginya lah kali bapak kita ni. Nah, ya. Tapi kita kena faham lah. Sebab tu bagi saya terbaik sekarang ni, apa yang kita belajar, kita buat lah. Kita buat. Begitu. Jadi perkara-perkara khilaf ni dia perlu ditakrifkan semula apa makna khilaf tu. Tu boleh bincang semula lah. Baik. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka. Atau kedatangan Tuhanmu. Atau sebahagian tanda-tanda itu. Malaikat sini mana malaikat malaikat malaikul maut ni. Mereka tidak tunggu gapo tu. Tak sibuk email. Tunggu mati je tu. Tunggu malaikat maut. Mari cabut nyawa. Bukan tunggu kebenaran pun. Itu kata sindiran ni. Atau kedatangan Tuhanmu, atau sebahagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Ini isyarat pada kiamat. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Ini tanda kiamat akhir ini. Matahari naik secara menyongsang itu. Atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah kalau kamu nak tunggu kiamat, tunggulah. Kami pun tunggu juga. Ini bahasa sindiran. Rasulullah bersabda, "Inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayat, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil arab wad-dukhan wad-dajjal wa dabbatul ard wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'u asy-syams min maghribiha wa narun takhruju min qa'ri 'adn tarhalun nas wa nuzul 'Isa ibn Maryam 'alaihi salam." Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga terjadi 10 tanda. Ini tanda besar. Pertama sekali, mana bumi di sebelah timur tu banyak yang tenggelam. Khasaf tu, tenggelam. Yang kedua, tenggelam juga permukaan bumi di sebelah barat. Bukan semua, ada bahagian-bahagian tertentu. Mana berlaku perubahan di segi peta tu. Ada berlaku begitu. Bacalah dalam internet tu, ada dah berlaku mengikut kajian bumi ni. Berapa setahun tu dia punya berlaku pemendapan tanah di kawasan-kawasan tertentu. Memang ada dibuat kajian. Tengok dalam internet. Memang berlaku. Di Indonesia misalnya, anda baca lah. Mana dia buat setahun-setahun tu berapa inci? Oh, bahaya tu. Sehingga dia buat jangkai dalam tempoh sehingga akan tenggelam pulau itu. Baik. Begitu juga permukaan bumi di Jaziratul Arab akan lenyap, tenggelam, menjadi rendah kawasan itu. Akhir sekali diliputi oleh air. Yang keempat, keluarnya asap. Ni asap ni bukan asap rokok ni. Takut silap paham pula. Ni asap keluar daripada bumi, kia dukha ni siapa meliputi ruangan. Jadi terganggu kehidupan. Rokok tu penyumbat dia ada jugalah. Asap tu. Aduh, berat juga asap ni. Yang keenam, keluarnya dajjal. Yang keenam keluarnya binatang besar. Binatang besar ni satu perbincangan lahirlah ulama lah pula ni. Binatang besar ni katanya, kalau dalam riwayat sebut tu, dia ni jadi cikgu pula pada manusia tu, mengajar tentang akidah, mengajar tentang mengucap dua kali masyarakat. Binatang ni, kalau Syiah kata binatang ni dabah dia panggil ni, saya dinali kalau lagi tak Syiah.
tolong. Dabah tu binatang kan juga. Saya ni nali dalam kitab saya. Tak, dalam kitab kita dabah ni binatang. Tak tahu binatang lagu mana. Cuma bila sebut dabah ni dia bergerak tu begini. Kali bila sebut dabah binatang dia bergerak melalui hentakkan kaki. Maknanya pak kaki lah dia tu. Itu maksud dia. Biasanya dalam bahasa Arab gitu makna dabah. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Tak tahulah hakikat bagaimana. Walaupun setengah ulama kata ini contoh bangsa yang sangat zalim. Keluar dan menguasai dunia dia. Yang ke-8 terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang ke-9 api yang keluar dari bumi Aden. Yang menggiring manusia. Yang menyebabkan manusia jadi lari. Susah hidup manusia. Serta yang ke-10 turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa putera Maryam. Ini antara alamat akhir. Wa idza seterusnya ayat terakhir wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh tukallimuhum anna an-nas kanu bi ayatina la yuqinun. Ani dabahnya dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku ke atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak dabah itu yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahawa manusia dahulu tidak yakin pada ayat-ayat kami. Jadi yang menjadi cikgu yang mengajar manusia pada waktu itu binatang. Ini tanda kiamat besar. Lagu mana wallahu alam lah. Binatang itu lagu mana tu wallahu alam. Habislah tentang kiamat. Jadi kesimpulan paling besar tentang kiamat ni adalah merupakan peringatan-peringatan kepada manusia supaya mereka ni berhati-hati dan sentiasa melakukan ibadat setiap masa. Sebab apa? Seperti mana mati itu dikatakan kiamat kecil, nisbah pada individu bila-bila masa boleh mati, hak kiamat paling besar ni dia bersifat umum, rosak semua alam, punah dunia, rosak, hancur dunia, langit jatuh sekeping-sekeping. Di hak tu berlaku tiba-tiba juga. Sehingga dalam hadis sebut bila berlaku tu orang yang sedap perah susu tak sempat nak minum susu. Orang yang masak sudah ada hidangan atas meja tu tak sempat nak makan. Tiba-tibanya sifat kiamat itu. Jadi kena berhati-hati lah. Jadi untuk minggu hadapan kita bincang pula poin yang ke-27 munculnya Imam Mahdi pula ni. Imam Mahdi ni pun masalah juga kan. Bukan Imam Mahdi tu masalahnya. Okeylah, Imam Mahdi tak ada masalah dia. Begitulah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.